Eliezer sekarang mendekatkan diri pada Tuhan, dia banyak berdoa ya, dikuatkan oleh keluarga, tim penasihat hukum juga tetap monitor, memberikan semangat bahwa saya juga sampaikan kepada Richard Eliezer bagaimana dukungan publik secara luas kepada Richard Eliezer dan bagaimana dukungan dari para profesor dan para dokter, dan ini yang membuat Richard Eliezer juga pun semangat. Dia sampaikan kepada saya, Bang, tolong sampaikan kerman pada Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dukungan ini sangat berarti buat dia, karena dia tidak berjalan sendiri. Buah dari kejujuran kamu ini, Richard, banyak yang simpati kepada kamu. Beberapa tulisan juga saya print, saya sampaikan kepada Richard juga, supaya dia melihat bahwa dukungannya dari teman-teman. Gak pernah surut ya, Bang. Iya, sangat positif.